siapa yang sukakan lauk udang boleh cuba masak lauk udang masak kerisik. Hai. Mula-mula kita sediakan bahan kisar, bawang besar, halia, bawang putih. Semua ni dikisar halus dekat dalam blender dan ketepikan. Kita sediakan bahan seterusnya, serai ni diketuk dan tumis dekat dalam minyak yang panas. Diikuti dengan bahan yang kita kisar tadi. Tumis sampai betul-betul naik bau, barulah kita masukkan serbuk kunyit dan satu sudu besar cili kisar. Tumis sampai betul-betul pecah minyak, barulah kita masukkan udang. Gaul dengan sebati kesemuanya dan bolehlah kita sediakan bahan seterusnya. Kita masukkan 2 sudu besar kerisik dan juga santan pekat. Gaul sebati dan biarkan sekejap. Masa ni kita dah boleh perasakan dengan garam dan juga serbuk perasa. Dah nak siap dah udang masak kerisik kita ni. Cumanya kita kena sediakan daun kunyit ni. Ikutlah nak potong sehalus mana pun dan taburkan ke atas udang masak kerisik ni. Dah siap dah, boleh dihidangkan, sangat sedap. Tapi lauk ni tak ada kuah tau. Selamat mencuba.